Berbicara tentang daerah bagian selatan Lombok, sebagian besar yang akan terbayang adalah suasana pantai dengan terik matahari dan hamparan pasir putih. Jika sebelumnya objek wisata didominasi oleh wisata desa dan suasana pantai, namun tidak untuk kawasan wisata satu ini. Terletak di daerah bagian selatan Pulau Lombok, tepatnya di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Objek wisata yang baru-baru ini digagas oleh para pemuda yang ada di desa ini, yang diberi nama Bongak Hill. Ya, sesuai dengan namanya, wisata baru ini adalah salah satu objek wisata yang menyuguhkan keindahan alam dari atas bukit. Bongak Hill merupakan dataran tertinggi yang ada di wilayah Pujut. Hingga tak heran, dengan ketinggian puncak 1000 mdpl, pengunjung dapat melihat hampir seluruh penjuru yang mana di sebelah selatan, pengunjung akan disuguhkan dengan keindahan pantai sekitar Kuta. Sementara di sebelah timur, hamparan perbukitan telah berjejer dan tentunya akan membuat mata yang memandang menjadi segar. Tak kalah menarik, dari atas bukit, pengunjung juga dapat melihat keindahan gunung tertinggi yang ada di Pulau Lombok, yaitu Gunung Rinjani. Namun perlu dimaklumi, Bongak Hill masih sepi oleh pengunjung yang datang untuk berwisata, lantaran terbilang baru dan masih dalam penataan. Sementara pengelola Bongak Hill sendiri mengatakan bahwa Bongak Hill juga dibuka untuk kegiatan kemah pada malam-malam tertentu. Untuk saat ini memang masih sepi, tapi masih kita buka untuk sekedar kegiatan kemah pada pada malam minggu atau malam-malam tertentu. Dan kedepannya mungkin kita akan buka ini sebagai wisata alam bersama teman-teman pemuda di wilayah Dusun Bongak. Kita akan buka menjadi wisata. Selain karena keindahan alamnya, dikatakan oleh warga setempat bahwa bukit ini memiliki sejarah pada zaman penjajahan Belanda dahulu, yang bisa dibuktikan dengan ditemukannya serpihan-serpihan benteng yang ada di bukit ini. Sementara itu, waktu yang diperlukan untuk mendaki mulai dari tempat parkir menuju puncak bisa menghabiskan waktu 10 hingga 15 menit. Tak kalah penting, untuk keamanan sendiri bisa dijamin lantaran sudah membangun koordinasi dengan pihak desa, baik itu kepala desa, Babinkamtibnas, BKD maupun perangkat-perangkat desa yang ada. Nah, bagi Anda yang sedang bingung mencari kawasan untuk melakukan kegiatan kemah dan sejenisnya, tak ada salahnya memilih Bongak Hills ini. Sementara untuk berwisata, saat ini pengelola masih mengandalkan pemandangan alam yang ada, karena spot-spot lain masih dalam rancangan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV.